menelpon Bu. Siapa kita temani menelpon? Tidak ada Bu. Saya yang seolah-olah bilang mau disampaikan di dia. Di rumah ada, dia bilang katanya ada di mana suara sama sama. Tidak ada Pak. Tidak ada. Namanya memang kita jamki bilang bodohku itu. Kita melakukan hal pencurian itu adalah sesuatu yang jauh lebih bodoh. Kalau kita baru kita datang langsung masuk langsung. Kita masuk langsung ke kamar. Anak kami itu yang itu yang besar itu, anak yang besar itu masuk ke kamar Pak. Anak tadi itu yang buka lemari, yang itu yang buka lancita toh. Kita berada di mana posisinya? Saya bilang iya anak Pak. Kenapa? Kenapa sasaran tak uang tapi kita ambil emas? Pas keluar bu, itu nenek bertanya bilang, ada uang berarti tidak ada. Lalu nenek bilang ada uang, tapi satu juta jadi minta kembali uangnya. Kita tidak tahu dampaknya itu ke orang tua aku bu. Sampai sekarang tidak bisa makan, tidak bisa tidur, nangis terus.